Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kami dari olahraga pencak silat rasa pasaduluran dari Mas Bidin, kita menampilkan acara yang biasanya kita lakukan waktu dulur kita melakukan pernikahan seperti ini, melakukan hajat yang sangat besar. Sedikit sebelum kita mulai, terima kasih untuk Bapak Juwari dan sekeluarga telah memberi kita sedikit waktu untuk kita berkreasi di sini. Dan terima kasih untuk hidangan yang sudah ada, hidangannya luar biasa, enak Pak Juwari. Alhamdulillah hari ini saya grogi. Biasanya saya tampil di tempat yang tidak berkopiah. Sekarang berkopiah saya grogi. Kopiahnya silaan. Sedikit cerita tentang Mas Bidin. Saya manggilnya sebetulnya Dek, tapi kok di sini rumah saya panggil Mas aja, enggak apa-apa. Sedikit cerita dari Mas Bidin. Beliau mulai latihan tahun berapa? Tahun berapa Mas Bidin? 2016. Waduh, suwi wisan. Mosok 2016? Ora, Pak. Dadi ini mulai ini latihan. 2013 mulai latihan 2013. Saya masih ingat betul. Mulai ikut pertama kali dia latihan, dia masih umbelen. Isek seneng nyurungi sepeda, apa itu, ngusungi gabah, barengannya mbak Mas Hadi. Terus, siapa barengannya itu? Krom, Mas, siapa jeneng asli, maksudnya celuannya Kromo, cah. Mas Anang. Dan alhamdulillah, dia menyelesaikan gemblengannya tahun 2016. Sedikit cerita, kita di sini pencak organisasi Lhasa itu adalah asli dari buyut kita Mbah Yai Singonoyo almarhum yang bertempat di Desa Sukorejo. Jadi bisa dikatakan pencak silat rasa itu asli pencake wong Bojonegoro. Nah, ini sebagai kita wujud berjuang untuk melestarikan budaya asli wong Bojonegoro dengan cara seperti ini, silaturahmi, menyambung silaturahmi yang seperti ini. Mungkin dalam ada agenda nanti kita waktu penampilan ada hal-hal yang sekiranya tidak patut dilakukan. Untuk mohon adik-adik nanti jangan meniru di rumah ya. Oke, kita mulai lanjut. Untuk persiapan sebelum mulai latihan, mulai kita memulai, marilah kita berdoa dulu. Mohon semuanya untuk ke tempat.
Puting, turi puting, ditandur ing kebon aku. Ojo sembrono,
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bi dawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bi dawami mulkillahi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Jangan meniru adegan-adegan yang berbahaya. Ini semua sudah dilakukan dengan profesional dan latihan yang sangat banyak. Gelem kalah keras kapluk sak seneng kareno dewe mesti sira pelindo ganti kira kowe bebo adek adik sikirane jangan perlu adik berbahaya. Berikan aplaus kepada kakak. Apabila tubuh sudah dilatih dengan benar akan membuat
membuat tubuh itu sangat makin kuat. Dan terkadang benda-benda keras seperti ini pun bisa dipecahkan dengan sangat mudah. Semuanya berkat Allah. Semua ilmu yang kita dapat, semua lillahi ta'ala. Kita di sini enggak ada paksaan apapun. Berasal dari Allah, jangan lupa. Ulang lagi, waduh, loro kata aku, telak. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ayo. Waduh lu woro kata Iba. Bisa-bisa kita lihat tidak ada rekayasa satu, tidak ada rekayasa seperti apapun. Dan itu adalah benar-benar herbal yang benar-benar natos. Rongane pun kelotak terus. Pede, mati. Ana sate wati nang kok. Tambah ini sumbangan dari dulur-dulur organisasi Pencak Rasa. Waduh, suka cilik ngono, Pak. Kuat ora apa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Adik-adik di rumah agar jangan meniru adegan berbahaya karena di sini aduh tuh. Berikan aplaus kakak. Tidak cuma laki-laki, di sini juga ada salah satu persiapan kita yang sangat cantik. Salah satu anggota dari Pencak Silat Rasa sendiri dari Rayon Panggang. Saya ulangi lagi, apapun yang kalian saksikan di depan ini semuanya sudah latihan. Dan agar tidak meniru adegan-adegan berbahaya di depan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina.
olahraga. Sekarang pindah ke sesi berikutnya olahraga. Pindah ke panggung. Ini maaf untuk manten ya, ini belum sempat dipakai mantennya. Panggungnya dipakai duluan. Minta izin. Nanti kalau ada yang rusak, minta Mas Oyo benerkan lagi. Tiga orang partisipan. Mohon dibantu. Tiga partisipan. Contoh dakwah dari Sunan Kalijogo adalah melalui kesenian. Kita di sini pencak silat, organisasi pencak silat Rasa berkomitmen. Kita berdakwah melalui kesenian seperti ini. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang barokah. Sluku sluku batok batok ela elo siromo menyang Solo lewo lewi payung munto macenji selambu 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 selambu. Nah iku mori ini mau domba-domba coplai taplak taplak kumori wong mati ora obah yen dhewe obah mateni bocah yen urip golek aduwe Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Kurang apa Mas? Kurang. Kurang. Jadi, ya. Wah. Kok
bisa. Yen urip golekaduit Allah. Berikan aplaus kakak. Dari sedulur kandangan Rucuk telah menyumbangkan salah satu kebanggaan. Selanjutnya atraksi masih dilanjutkan makan beling. Memastikan tidak ada rekayasa, Mas. Belinge digowo muter sik ben didelok penonton. Ilahi las tuli. Mantene, manten. Sempat penuh dengan LD Production. Terima kasih. Untuk adik-adik agar tidak meniru adegan-adegan berbahaya di depan, karena semua adegan yang kita lakukan tadi sudah dengan latihan yang sangat keras. Tidak untuk ditiru di rumah. Saya memandu acara ini selalu saya bertanya, Mbak, sampai nasi gadean sego goreng Mbak? Bentuknya kau winu tuh Mbak. Dejali Mbak aku Mbak. Moh. Mbak, sing di rumah, Bapak Juwari. Bapak Juwari, monggo suapi Bapak. Suapi Pak, suapi, gak apa-apa Pak. Suapi Pak. Dari kita.
salli ala sayyidina Muhammad. Ini request dari kita, soalnya ada salah satu hal yang tidak kita inginkan mendekat. Mungkin kita di sini kan ada dua alam, alam gaib dengan alam wadak kita di sini. Saya minta partisipasi penonton untuk bersolawat 3 kali. Saya pandu dari sini, mulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga ini berjalan dengan lancar, tidak ada hal-hal yang kita inginkan. Dan terima kasih untuk tuan rumah telah menyisihkan sedikit waktu bagi kita di sini. Dan terima kasih Hadroh Ahbabur Rasul yang telah mengiringi kita dari zaman dahulu sampai sekarang. Alhamdulillah ini yang kedua kalinya kita ketemu kakak ya. Monggo kita mulai lagi gak apa-apa. Ini musik saja gak apa-apa. Saya pribadi dan seluruh anggota Pencaksilat Rasa dari Bojonegoro maupun dari Bosrojo meminta maaf apabila ada salah tutur kata ataupun perkataan. Saya dan anggota semuanya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Tidak ada rekayasa satupun karena di alam gaib sana pun juga ramai dan banyak yang dari mereka suka ataupun penasaran dengan kehidupan kita di alam wadah seperti ini. Salatullah salamullah asli pak, kenini pak Rasulillah. Salatullah hilangkan semua terpekaku dari tubuh, dari hati. Tidak ada kesombongan, semuanya lillahi ta'ala, dari Allah, kembali Allah, ku Allah. Dia bersifat panas. Apabila Allah mendaki panas yang di api pun bisa hilang. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salam.
untuk mengakhiri ini semua. Saya akhiri. Terima kasih untuk waktu dan partisipasinya.